Coba nggak usah sing lurung, nggak usah pakai telur ya. Cabai. Terus mozzarella-nya. Assalamualaikum guys, aku mau masak nasi. Ini pakai beras Thailand ya, beras mati Thailand yang agak panjang-panjang. Cuman ini kurang panjang. Aku golek sing kono ning ngarep ae enggak ono. Ono mungkin tapi di supermarket sing cilik-cilikan enggak ono. Paling enggak tahu. Mencuci dulu, oke guys. Airnya enggak usah dibuang. Kita buat cuci muka saja biar kinclong. Terus aku mau rendam ini berasnya kurang lebih 30 menit po 40 menit po. Nah esok mah sejam dua jam gitu. Oke okay, guys, lagi nasi nih kok nasi nih berasnya direndam. Aku mau mengupas bawang merah sama bawang putih. Ini berambang, ini bawang, ya kan? Ini berambang karo bawang, nggon aku jenengi. Gon kalian-kalian, podo jenengani. Gokil kan ya? Iki aku mau masak apa sih? Nasi dong jeruk gitu ala-ala. Iki seharusnya pas tuku, iki cik fresh. Ini pas tuku kayak cik ijo, cuman nggak tak lepok ke kulkas jadi. Iki enggak kering, iki cik lho, enggak kering-kering lho, cuman lembek. Iki cik wangi daun jeruk. Satu kamar aku wangi daun jeruk. Soalnya aku tuku gonco aku ki wis garing jadi apa enggak mampu gitu lho. Aku kan pengen sing kayak gitu. Aku ki pencinta bawang merah yo. Aku nak masak iki apa-apa mesti bawang merahnya agak banyak. Karena aku harap gawe tahu isi. Ini sekalian aku dikupas. Aduh pedes ini matang bawangnya. Astagfirullah. Aduh kok berarti putus cinta kira sama mata aku. Ini sekarang ada penggawe tahu isi. Cuman tahu apa sebenarnya nasi ini ada gak tak gawe pedes. Soalnya kok tahu isinya mau tak buat pedes. Tahu isi ala-ala aku gitu. Mekonian guys. Mekonian. Bikin kok tayangin boh bar konien boh arep konien boh pas konien aku tidak tahu karena aku di ono stok video esok kayak cukup pilih si jingka sisihkan dulu ini kok tak ging bumbu kayak apa jenisnya apa tahu isi. Terus ini kita lagi masak nasi. Mari kita merajang dulu ya guys. Aduh pedesnya mata ini. Astaga naga. Astagfirullah. Ini sambil mermen gak apa-apa guys. Nak ngelek ngiris begini ya. Tapi nalek ngiris ini yo, jangan kan merem. Melek memang tanganmu jauh. Wobel. Nah ini enggak popo. Aman insya Allah. Kayaknya daun jeruknya segini ya. Gue nak kakean sama ringan. Apa jenis ini? Wangur. Ini tulang rusuknya dibuang. Tulang rusuk. Tulang bungkus. Tulang bungkus. Masa tulang bungkus? Ini wangi banget masya Allah. Dong jeruk ini wanginya sedap-sedap membara. Aduh. Maafkan irung aku ini. Masa mengiris berabang semua kok. Terus kita iris. Ini sesuai selera ya guys. Digunting kayaknya lebih cocok. Diiris aja. Terus juga aku harap gawe bahan isian. Kok bahan isian toh?
Iki arep ngulek iki lho bawang merah. Eh kok bawang merah sih? Astagfirullah. Bawang putih iki lho, nggih bumbu pung. Iki aku tuku nih, tuku Indo iki nih. Aku pengen tuku sing koyo Thailand ngono kan. Tapi rung kok berlik tuku. Salah kau arep tuku sing kayu. Nak tuku sing kayu ki nak nggih ngulek ngono iki, mlayu-mlayu. Tuku kayu sing nggih apa? Nak ngulek mlayu-mlayu. Wis cukup. Terus aku mau pakai tepung beras. Ini tepung beras guys. Soalnya aku gak gawe akeh, cuman gawe papat tahu isian dong. Ini kayak kau kan. Satu kurang lima, lima sendok. Terus tepung terigu nih. Aku mau pakai dua sendok saja. Tambah sidik. Tepung gak jadi yakin. Jadi aduk-aduk, dikasih garam jauh lali guys. Dikasih kaldu ikan seperti biasa. Kasih lada. Aku nak masak apa-apa mesti gue lada gitu. Kok iso ya? Tumplekan airnya. Kecu akeh-akeh yang aku nak kecu air. Kayak encer deh. Enggak. Guys, cocok. Oke, guys. Siap, kita sisihkan dulu. Tahu nih aku ini mbok pesen tuku tahu. Terus tak cukup babat. Tak cukup limo sih sebenarnya. Terus iki ono mozzarella. Keju mozzarella nya juga. Lagi. Terus aku mau buat isiannya pakai ini. Sambal, iki ono sambal, terus ono pete, terus ono telur puyuh, cocok mantap iki pedesnya. Kayak iki telur puyuhnya nak siji-siji glundung-glundung guys, kok so, enggak diiris-iris kali ya. Soalnya kita tahu nih segini doang. Aduh, tahu ini sekucrik. Kalau enggak nak rayong kok nganu nih guys. Sambal ya sih dilepok. Soalnya kita tahu, aduh, kemana borong lagi. Iya kayak dibecek-becek gini dan putihan ini kan. Iki paste masuk ke dalam nu maksud aku. Soalnya tahu nih Taiwan ki anu sekucrit. Nah orang kok diiris juga nggak apa-apa wih telur puyuh. Tak irisan iki. Telur puyuh ini kayak gede siji kayak kurang kayak elu yo. Nguna sempal lagi mak. Masuk satu. Aku mau kasih sendok. Aku pakai tangan ya, soalnya tangan aku udah lensi. Terus dikasih mur gini, mbak murnya. Tekan ke bawah. Terus dikasih cabenya, jangan lupa. Ini cabenya aku tuku kalengan kan, karena aku kan kasih nganuknya, oh, apa sih aneh, mbak bas kan biasanya suka kayak aku cabe. Nah, kurang cabe, terus aku tuku neng kalengan supermarket. Ini nampet ini juga, ini ditambahkan sini. Oh, mantap kali ini sih. Baru dia madang ya kan. Kayak segini aja cucuk. Nak pecah kan enggak cucuk. Coba gitu isi sing segelundungan gimana. Soalnya beti nak enggak muat. Aku gitu mozzarellanya kakak. Jadi ditekan-tekan. Ben masuk ke dalam nih kejunya ini. Biar merat terus ditumpangin. Ini cabenya. Jadi kan enggak usah dikasih bumbu-bumbu sing aneh-aneh. Soalnya wis asin iki sambel iki. Soko pabrik iku wis asin. Wis kurang lebih segini. Tak potong iki. Coba enggak usah sing loro enggak usah pakai telur ya. Cabe terus mozzarella-nya. Aku mau masak nasi ini. Nasi udah tak rendam tadi biar mengembang saja. Aku mau masak nasi sing agak keras gitu. Sing cik mipril. Gak cukup. Karena aku tadi pakai 2 gelas dan aku sekarang juga pakai 2 gelas tapi enggak penuh. Kayak segini doang. Terus aku mau masak ya, guys. Sambil nunggu nasinya matang, aku mau masang. Kok masak mau goreng gigi? Tahu isian tadi aku pakai panci soalnya pakai
Wah, teflon ini nggak mungkin terlalu lebar. Kakek minyak. Nunggu banget, ini suruh kira-kira. Aduh, aduh, gimana sih? Jadi guys, di pisang goreng aku sisa bumbu-bumbu yang ada. Hey guys, aku masak ini buat nasi guys. Astagfirullah, panas minyaknya. Sehingga aku mau ngambil sup dan agak layu. So, aku ini gak seneng bau bawang merah yang mentah. Masukin ini guys. Tak kasih dia apa sudah nih, kaldu ikannya enggak usah itu. Kalau tak kasih lada, es kurang lebihnya segitu saja. Cukup, terus kita tumpukan nasi. Siang. Wih, wow, masya Allah ya guys, ini aromanya cocok kali loh guys. Mantap nyung, mantap nyung. Wow, wow, wow. Bisa mingkem enggak? Hey guys, siap kita sajikan, oke? Okay? Terus, kena sini guys, lo. Terus, ini tahunya. Jangan fokus ke muka aku ya, ini bekas jerawat. Ada kayak cucuk-cucuk gitu. Coba yo. Wow. Enggak iso, enggak lebih. Mantap. Joknya sih. Nasi-nasi nasi yuk. Enak guys. Mantap. Masya Allah. Ini pedes. Ini cocok. Terus ini nasinya agak atas gitu. Gak asing atas sih, tadi nak dimansert gitu loh. Aku suka sih gini gini. Kalcunya mendelebarkan diri. Aku udah ngayak dulu, udah cuci muka, udah ngapa, aku gak nggak apa-apa. Jadi muka aku nak butek, tolong dimaklum. Sayang bojo yang sedih. Sing dibojo. Sira dibojo ya disayang wong tuane. Aja disayang bojone tanggane ya. Masa arep gede anak karo bojone tanggane? Kaya ora ono liyane.
Oke guys, matur suwun wis nonton video aku masak bikin nasi. Kado bikin tahu isi ya kan. Kado goreng kayak gedang. Gedangnya mengkuai di pangan ya kan. Karena aku juga mau menikmati ini. Aku mau mandi karena aku udah mandi ini raiku putek gitu. Oke guys, matur suwun ya. I love you, bye.